Hadirin para dewan juri dan pecinta seni yang berbahagia, untuk penampilan ketiga dari komunitas seni Cakra Birama Kecamatan Jembrana menampilkan tari kekebiaran dengan judul Purancak. Dikisahkan perjalanan Danyang Nirarte ke tanah Bali hingga sampai di desa Tanjung Ketapang, yang mana penduduknya bersifat urakpati. Mereka dipimpin oleh seorang raja yang bernama I Gusti Ngurah Raksasa yang sangat angkuh dan mengagungkan dirinya sendiri sebagai dewa yang harus disembah oleh penduduk atau siapapun yang datang dan tinggal di Tanjung Ketapang. Kedatangan Danyang Nirarte didengar oleh penguasa I Gusti Ngurah Raksasa, di mana suatu hari I Gusti Ngurah Raksasa bersama pengawalnya menghadang Danyang Nirarte. Kedatangan I Gusti Ngurah Raksasa disambut ramah oleh Danyang Nirarte. Namun raja meminta agar takluk dengan menyembah dirinya dimanifestasikan melalui tempat pemujaan berupa sebuah pura besar. Permintaan raja pun dipenuhi. Namun ketika beliau belum selesai menyembah, pura tersebut hancur. Di sanalah sang raja marah karena pemujaannya hancur sehingga terjadi pertempuran yang diakhiri dengan kekalahan raja. Untuk mengenang jasa Danyang Nirarte, maka pura yang hancur tersebut dibangun kembali dan diberi nama Pura Encak yang kini disebut dengan Purancak. Penata tari Agus Onet, penata iringan Nengah Ari Astike, koordinator Ide Bagus Sulinggi, penanggung jawab Camat Jembrana. Hadirin para dewan juri dan pecinta seni yang berbahagia, langsung saja kita saksikan tari kekebiaran dengan judul Purancak. Selamat menyaksikan. Thank you.
Luar biasa, Kecamatan Jemberana mana supporternya? Kenapa jadi?